Oke, halo 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 bro broku, jumpa lagi kita bro. Oh ya, sebelum masuk ke inti video bro, kalau kalian suka sama channel ini dan bagaimana cara mendukungnya, tinggal tekan tombol subscribe aja ya bro ya, dan like video ini kalau kalian suka. Oke bro, singkat aja bro. Jadi buat kalian yang pengen nengok PSMS Medan main di Stadion Teladan atau latihan di Kebun Bunga, kalian harus bersabar dikit bro. Bersabar dikit. Karena manajemen PSMS Medan itu memutuskan bro, memutuskan untuk memulangkan semua pemainnya itu ke kampung halamannya, ke rumahnya sendiri, bersama istri, bersama anak, bersama keluarga, berkumpul. Kenapa? Karena Corona bro. Ya, Corona lagi-lagi mengganggu aktivitas dari PSMS Medan. Bukan hanya PSMS Medan bro, tapi Liga Indonesia, bahkan Liga di dunia bro. Jadi kalian mau bersabar dikit lah bro ya, bersabar dikit untuk nengok pemain-pemain PSMS Medan ya kan bro ya. Jadi kalian mengisi hari-hari kalian ini bagaimana bro? Ya, kalian harus di rumah aja. Tapi kalau kalian menjadi pedagang, jangan sampai kalian di rumah. Kenapa? Karena pedagang itu penghasilannya cuman per hari bro ya kan, per hari. Jadi kalau nggak jualan ya nggak dapat uang. Jadi yang buat nggak ada aktivitas, buat nggak ada kepentingan di rumah, nggak ada kepentingan di rumah lagi, nggak ada kepentingan di luar, jangan keluar kalian ya bro ya. Kecuali kalian ada urusan mendadak, kayak tiba-tiba pacar kalian bilang kalau rumahnya kosong ya, itu urusan penting gitu kan, langsunglah kalian tancap gas, taunya kotor-kotor kalian itu ya kan. Sampai kapan bang pemain-pemain ini dipulangkan, sampai kapan pemain-pemain ini diliburkan, belum tahu bro, belum tahu, belum tahu. Karena kasus corona ini tidak mereda sama sekali bro, makin hari bisa aja makin gawat bro. Jadi ya aku himbau kalian di rumah aja. Terus bagaimana dengan pemain-pemain PSMS Medan yang dipulangkan, aku harap mereka tetap menjaga kondisi fisiknya bro. Walaupun mereka dipulangkan di rumah, tolonglah latihan di rumah, nge-gym lah kek, lari-lari kek, atau main skipping kek, kayak siaran langsung Bang Aska ya kan. Badannya tegap, buka baju, main skipping. Kok aku jadi cewek, aku cupang itu roti-roti sobek yang ada di badannya. Itu dia tadi bro, info singkat aja bro ya, singkat aja bro. Kalau kalian harus bersabar menunggu atau melihat pemain-pemain PSMS Medan latihan di Stadion Kebun Bunga ataupun bermain di Stadion Teladan bro. Liga 1 diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Menurut aku, kapan PSMS Medan akan kembali berlatih, atau Liga 1 akan bergulir kembali, atau Liga 2 kembali bergulir, menurut aku bro, siap hari raya. Ya, siap hari raya. Mudah-mudahan aja penyakit-penyakit atau corona-corona atau virus kolor-kolor-kolor itu segera mereda bro. Aku bro, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa kalian like, kalian subscribe. Dengan itu bro, dengan cara itu kalian mendukung channel ini bro. Hanya dengan cara itu bro. Aku gak minta uang, aku gak minta apa-apapun. Bukan minta apapun sih. Ya, aku minta gitu. Aku minta subscribe dan like, ya kan? Dan share ke kawan-kawan kalian kalau ada orang yang kayak gini. Aku bukan Iman Bata, aku bukan Pak Bau, aku Brau. Dan beginilah cara aku buat video, Brau. Udah pun mencrot-mencrot. Ya, Brau, aku sampai di sini aja lah, Brau ya, video yang Brau ya. Aku Brau sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.